Devi, Teh Devi mau diapain ini sama Kak Ila? Kak Ila mau diapain nih Kak Ila? Kita mau makeover Teh Devi biar cantik. Ya. Ada. Oke. Ini apa? Kutek. Lipsticknya juga pakai kutek. Iya, lipsticknya pakai kutek. Astaga. Keren ya, kreatif. Kreatif banget. Teh jangan pakai kutek lagi ya, Teh. Iya, nanti mukanya rusak loh. Ntar mukanya jerawatan. Mukanya hilang nanti. Bisa hilangnya kering nih soalnya. Iya. Ini cahayanya bisa diganti-ganti ya? Iya, bisa jadi warna kuning. Ketawa. Kenapa sih? Kok ketawa tuh kenapa? Eh, kamu oh, kenapa ada yang lucu dari aku? Apakah aku seram? Menyeramkan? Besok jangan pakai kutek lagi ya, Teh Devi ya. Jangan besok, sekarang. Iya. Nanti kalau udah make up, terus dandan, jangan pakai kutek lagi. Aku ambil kuteknya ya. Gak boleh. Kata dokter kalau pakai kutek nanti kulitnya jadi kusam. Kan jadi rusak kok kulitnya. Jadi rusak kulitnya, nanti jerawatan. Tapi dia pindah ke atas. Kita dandanin Teh Devi biar dia tuh enggak menggunakan kutek lagi. Kutek lagi. Teh jangan pakai kutek lagi Teh ya di sini ya. Jangan pakai kutek lagi ya Teh. Teh Devi, aku boleh nanya enggak? Boleh. Idaman cowok idaman Teh Devi kayak apa? Tinggi? Tinggi, gemuk. 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 Terus apa lagi? Terus apa lagi Teh? Wangi. Okay, oh, wangi. Ya. Pakai parfum ya, Skio. Ya, sama kayak Teh Devi, dia mah Teh Devi dia setiap saat semprot lagi pakai parfum Teh ya. Kenapa suka cowok gendut Teh? Bewokan enggak? Mau cowok yang bewokan enggak? Kayak gimana Teh? Yang cakep. Yang cakep. Gendut ya Teh? Badannya sispek ya? Gendut sispek. Anaknya Teh Devi di mana? Ditanya tuh Teh. Kenapa nggak diajak? Ditanya Teh. Teh, anak Teh Devi di mana? Punya anak. Hah? Punya anak. Kemarin bilangnya punya. Sekarang bilangnya nggak punya. Mungkin lupa. Itu apa pakai apa lah? Pakai concealer. Concealer. Ampun, mantap banget. Buat mata panda. Channel. Mahal say. Ada ubannya nih Teh. Rambutnya masih basah tapi. Iya masih basah. Oh maksud Teh Devi tuh itu kali yang suka diwarnain merah-merah tuh concealer itu mungkin. Bukan. Itu berwarna. Eyeshadow kali. Ya, Teh Devi. Sekarang kita pakai bedak. Sisirnya nggak ada yang lurus ya Nia? Makanya, seadanya aja ya. Sisir bulat buat cowok gak sih? Iya. Karena kalau rambut aku lagi kusut, lebih enak pakai ya, itu. Iya. Sisir bulat. Teh Devi mau dandan itu dia mau cari judul guys katanya idamannya gimana? Yang gemuk, yang tinggi. Soal profesi nggak apa-apa ya, security pun nggak apa-apa katanya. Yang penting buat penampilan Teh Devi biar rapi, menarik. Jangan pakai kutek lagi ya Teh. Kalau pakai kutek nanti rusak kulitnya.
Ini kan udah di ini apa udah ditancap tancap ya? Iya. Ini belakangnya. Bulannya sih. Belakang gimana? Emang sengaja ya? Lupa. Kan karena tadi lagi dicatok kan. Iya, kan lagi dicatok. Susah juga kita ya kan muter-muter. Benar. Slow. Belang nih, teman-teman. Mau terbang nih, pramugari. Mau terbang ya, Teh ya? Pramugari. Tapi anteng dia. Ngantuk. Lah ini make up gaya apa lah? Make up yang soft, dia nggak terlalu menor. Soalnya kalau dia kayak gini di menorin malah yang ada jelek. Gitu. Lebih baik dia soft. Hmm. Biarin terang aja dulu. Bagus, thank you lah. Bilang makasih dong, bilang makasih, sama itu. Makasih Mbak Ila. Makasih. Makasih ke siapa? Makasih ke siapa? Mbak Ila. Mbak, aku bukan Mbak. Kak Ila gitu. Sama Kakak Ila. Ya. Kak Ila. Sama-sama. Sehat terus ya. Iya, makasih. Jangan makan di situ lagi. Oke. Okay. Rambutnya jangan dikuncir-kuncir gitu lagi. Udah gitu aja. Nanti dapat jodoh di Ilan. Amin. Ya. Dah. Makasih. Ya. Nanti itu. Lah, cabut ya. Makasih lah, banget ya. Sehat-sehat ya. Jadi mau nyetir? Hah? Dia bisa nyetir loh, Kak. Iya. Beneran? Oke, alhamdulillah sudah selesai tadi di make upin, di makeover sama Kakak Ila. Terima kasih Kakak Ila yang sudah mendandani atau makeover Teh Devi. Teh Devi gimana, suka gak sama itunya, hasilnya? Suka. Suka ya? Mantap. Terus ini ngomong kemana ini? Kanan kiri ya? Kanan kiri. Ya udah teman-teman, kalau misalnya suka sama video ini jangan lupa di like, komen di bawah, atau mungkin ada usul, ada info di mana ODGJ atau orang telantar, komen aja di bawah dan kita doakan semoga Teh Devi semakin membaik. Oke, saya Arif Wafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.